Sebelum kamu membeli teleskop idamanmu, ada baiknya kamu mengetahui tips dan trik sebelum membeli teleskop senapan angin. Nah, ada baiknya kamu menonton video ini sebelum membeli teleskop idamanmu. Halo sobat, berbicara tentang teleskop, saat ini banyak sekali jenis dan merek yang ada di dunia, terutama yang beredar di Indonesia. Mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Konsumen biasanya mencari tipe teleskop yang selain harganya murah, namun yang paling utama adalah ketahanan terhadap guncangan saat teleskop terpasang di senapan angin. Dan untuk sebagian lainnya mencari teleskop untuk kebutuhan lain seperti mengikuti perlombaan, maka yang dibutuhkan adalah teleskop dengan kemampuan zoom yang tinggi dan kualitas gambar yang jernih. Teleskop merupakan alat bantu untuk mempermudah dalam melumpuhkan target yang jauh maupun yang dekat. Nah, berbicara tentang teleskop yang memiliki ketahanan terhadap hentakan maupun guncangan, saya telah menemukan teleskop merek Diana dengan slogan Rifle Scope for High Power Air Rifle. Yang artinya teleskop ini sangat direkomendasikan untuk senapan yang mempunyai power yang tinggi seperti senapan angin PCP, gejluk, bahkan senjata api pun bisa menggunakan teleskop ini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Inilah 6 teleskop Diana untuk senapan angin dengan power yang besar. 1. Diana 4x32. Di posisi pertama ada teleskop Diana dengan tipe fixed zoom. Seperti kita ketahui bersama bahwa teleskop dengan tipe fixed zoom memang bisa dipastikan bahwa teleskop tersebut tahan getar maupun guncangan. Teleskop tipe ini sangat direkomendasikan untuk senapan angin dengan power yang besar serta pemburu dengan respon yang cepat. Diana 4x32 ini menggunakan fixed zoom 4 dengan lensa depan 32mm, dilengkapi dengan turret untuk memudahkan dalam mengatur reticle teleskop. Teleskop ini menggunakan reticle mil dot dan reticle double crosshair yang terbuat dari glasses. Teleskop asli buatan Cina ini bisa kamu dapatkan di aplikasi Shopee dan Tokopedia dengan harga yang cukup terjangkau di kisaran 400 ribuan saja. 2. Diana 3-9x40AO. Biasanya teleskop di jenis 3-9x40 yang sebagian besar beredar di Indonesia dengan harga 200-300 ribu memiliki pengaturan fokus manual di bagian depan, dengan cara membuka tutup lensa. Berbeda dengan teleskop Diana 3-9x40, teleskop ini menggunakan pengaturan paralaks otomatis layaknya teleskop 500 ribuan pada umumnya yang ada di Indonesia. Teleskop ini menggunakan zoom 3-9 kali dengan lensa depan 40mm, dengan kemampuan tahan getar, tahan kabut dan tahan air, dan dengan reticle mil dot yang terbuat dari kawat, serta dilengkapi dengan pengaturan paralaks depan. Untuk harga terbilang cukup mahal untuk telepon di kelas zoom 3-9 kali, teleskop ini berada di kisaran harga 900-1 juta rupiah, bisa kamu dapatkan di toko Shopee dan Tokopedia. 3. Diana 4-16x42AO. Di posisi ketiga ada teleskop Diana dengan zoom 4-16 kali dan lensa depan 42mm. Untuk kamu yang mencari teleskop original yang tahan getar, tahan kabut dan tahan air di kelas zoom 4-16 kali, maka pilihan tepat adalah teleskop yang satu ini. Dengan reticle taktis rifle scope mil dot reticle memanjakan mata kamu dengan lensa luas lagi jernih. Untuk kamu yang berburu dari jarak jauh, kamu bisa menggunakan zoom 16 kali di teleskop ini pada jarak 200 meter. Untuk pengaturan fokus, teleskop ini berada di depan dari 25 yard hingga infinity atau tak terbatas. Kamu bisa mendapatkan teleskop ini di aplikasi Shopee dan Tokopedia dengan harga 900 hingga 1 juta rupiah saja. 4. Diana 4-16x44AOE. Spesifikasi teleskop ini tidak jauh berbeda dengan teleskop Diana 4-16x42AO. Perbedaannya hanya terletak pada diameter lensa depannya saja. Jika teleskop sebelumnya menggunakan lensa depan 42mm, maka teleskop yang satu ini menggunakan diameter lensa depan 44mm, dan perbedaan lainnya teleskop ini sudah dilengkapi dengan penggunaan lampu pada reticle sehingga memudahkan kamu berburu dalam kondisi minim cahaya. Dan secara keseluruhan kedua teleskop tidak jauh berbeda dari spesifikasi dan kualitasnya.
Hanya saja teleskop Diana 4-16x44 AO memiliki view yang lebih luas karena menggunakan lensa depan 44mm dibandingkan dengan teleskop sebelumnya yang menggunakan lensa depan 42mm saja. Untuk pembelian kamu bisa mendapatkan teleskop ini di aplikasi Shopee dan Tokopedia dengan harga yang cukup terjangkau kisaran 900 hingga 1 jutaan saja. 5. Diana 6-24x42 AO. Teleskop Diana dengan zoom paling gila ini sangat cocok untuk senapan angin dengan power yang besar dan dengan akurasi yang bagus. Kenapa? Karena dengan zoom sebesar itu kamu bisa menjadi seorang sniper yang sesungguhnya. Dengan zoom 6-24x serta lensa depan 42mm sudah cukup untuk berburu long range dan dengan mudah untuk melumpuhkan buruanmu. Dilengkapi dengan settingan paralaks depan dan turret taktikal semakin menambah kesan elegan pada teleskop yang satu ini. Dan dengan keunggulan lainnya seperti tahan air, tahan kabut dan pastinya tahan getar dan guncangan sehingga kamu tidak perlu khawatir dengan settingan teleskop ini. Harganya pun tergolong terjangkau, hanya dengan 1 jutaan saja kamu bisa membeli teleskop ini dari aplikasi Shopee dan Tokopedia. 6. Diana 6-24x50 AOE. Satu lagi teleskop Diana yang sama tapi berbeda. Dengan zoom yang sama dengan teleskop sebelumnya yaitu zoom 6-24x, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok yaitu lensa depan yang super besar 50mm, dengan lensa sebesar itu kamu bisa memanjangkan matamu dengan penglihatan yang super luas serta kualitas yang jernih. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan lampu retikel, ya. Teleskop ini menggunakan lampu retikel merah dan hijau agar memudahkan kamu berburu dalam kondisi yang minim cahaya. Perbedaan lainnya terletak pada turretnya. Teleskop ini menggunakan tutup turret, yang harus dibuka sebelum menyeting teleskop ini. Teleskop ini juga dilengkapi dengan settingan paralaks yang berada di depan teleskop. Dan secara spesifikasi tidak jauh berbeda dengan teleskop sebelumnya. Dan untuk harga berada di angka 1 juta hingga 1,5 jutaan saja dan bisa kamu dapatkan di aplikasi Shopee dan Tokopedia. 6 teleskop senapan angin dengan merek Diana dengan slogannya, Rifle Scope for High Power Air Rifle. Tidak salah memang jika teleskop ini menggunakan slogan seperti itu karena memang begitulah kenyataannya. Satu lagi keunikan dari teleskop ini yaitu penempatan sistem fokus atau paralaks yang semua teleskop Diana menggunakan paralaks depan dan bukan berada di samping teleskop atau biasa disebut side focus.